Polsek Perdagangan Polres Simalungun memburu bandar narkoba berhasil tangkap 5 tersangka pesta sabu. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Personel Polsek Perdagangan Resor Simalungun berhasil menggagalkan sebuah pesta narkoba di sebuah perladangan sawit di Huta Sikunagori Pardomuanoli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, pada Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 5 tersangka, termasuk 4 pria dan 1 wanita, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala SIK SHMH melalui Kapolsek Perdagangan AKP Juliapan Panjaitan SH, saat dikonfirmasi menyampaikan, "Kami personel Polsek Perdagangan Resor Simalungun melakukan penggerebekan di perladangan sawit yang berada di Huta Siku, Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun berdasarkan adanya laporan warga yang menyebutkan bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba," ucap AKP Juliapan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Lebih lanjut Kapolsek Perdagangan mengatakan, dalam operasi tersebut berhasil mengamankan 3 pria dan 1 wanita. Dari dalam perladangan tersebut personel Polsek Perdagangan berhasil mengamankan 3 orang pria dengan inisial A 41 tahun, K alias Kolil 25 tahun, SC 21 tahun, dan 1 wanita dengan inisial E 42 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Huta 6 Nagori Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Dari keempat tersangka personel Polsek Perdagangan berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk sabu dengan berat total sekitar 3 gram, alat konsumsi narkoba, serta plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk pengemasan narkotika tersebut, ujar AKP Juliapan. Berdasarkan interogasi awal, para tersangka mengakui perbuatannya. Dari keterangan K, 25 tahun menjelaskan, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dari masing-masing tersangka lainnya, untuk dikonsumsi bersama-sama di tempat tersebut, dan dibeli oleh tersangka E, 42 tahun, dari seorang pria dengan inisial FW, 36 tahun, yang merupakan security perumahan emplasemen perkebunan Seimangkel, Nagori Seimangke Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya personel Polsek Perdagangan langsung mencari keberadaan pria yang dimaksud dan ditemukan FW, 36 tahun di pos penjagaan A, Kebun Dusun Ulu Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, bersama dengan paket sabu seberta 0,58 gram. Saat dilakukan interogasi FW 36 tahun mengakui, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh E, 42 tahun. Sebelumnya diperoleh dari seorang pria yang dikenal dengan sebutan Igun di daerah 50, Kabupaten Batubara. Seluruh tersangka kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk penyidikan lebih lanjut, guna mengungkap keterkaitan dan jaringan penyalahgunaan narkoba ini secara lebih mendalam, jelas AKP Juliapan. Kapolsek Perdagangan memaparkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari kelima tersangka tersebut. Dari kelima tersangka tersebut barang bukti yang berhasil kita amankan yakni berupa satu bungkus plastik klip besar, yang berisikan diduga sabu-sabu seberat 3 gram, dan satu bungkus plastik klip kecil, berisikan diduga sabu-sabu seberat 0,58 gram, dan barang bukti lainnya yaitu satu bungkus plastik klip besar yang berisi 100 plastik klip kecil kosong, satu buah gelas plastik mineral merek Viera, 3 batang pipet yang terbuat dari plastik dan satu barang kaca Pirex yang diduga berisi bekas pemakaian narkoba jenis sabu, ungkap AKP Juliapan. Kasus ini menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan aparat keamanan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Simalungun, dan menjadi peringatan keras terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam narkoba. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sap Muhardi melaporkan.